Masuk ke fasa kedua. Pada fasa kedua ni, okay, kita ada cuti pada 25 dan 26 hari bulan. Mengikut apa tu, cuti rasmi tu kita kena cuti juga. Kita kena cuti. Kemudian tu pada 27 tu everything dah back to normal pada jadual 27 hari bulan. Jadi walau bagaimanapun, pada keseluruhannya pada 25 dan 26 tu, pada 25 dan 26 kita tidaklah secara total cuti. Kita ada bilangan anggota-anggota pekerja yang bersedia untuk keluar berkhemat pada siang, ataupun adan juga ada yang bersedia pada sebelah malam. Dan pada 25 hari bulan tu lebih kurang, pada 25 hari bulan tu ada lebih kurang 30% anggota kita yang bersedia untuk keluar. Terutama sekali kalau pada hari pertama tu kita akan tumpukan kepada kawasan-kawasan yang kepadatan penduduk Islam dan Melayu yang tinggi. Kemudian tu barulah kita pergi kepada taman-taman yang lain. Begitu juga dengan hari yang kedua. Hari raya yang kedua tu kita dah pun menghampiri kepada 70% anggota yang akan keluar pada hari kedua tu. Jadi pada hari raya kedua tu dah lebih ramai dan lebih banyak kawasan-kawasan yang dapat kita buat kutipan. Dan di sini kita buat hari raya pertama dengan hari yang kedua ni kita fokus kepada kawasan-kawasan kebaratan Melayu yang tinggi. Contohnya kalau di daerah-daerah yang luar daripada Johor Bahru, kita akan aturkan lebih ramai tim untuk bertugas. Sebab kebanyakan orang balik kampung, balik ke Batu Pahat, balik ke Keluang, balik ke apa ni, Kota Tinggi dan Muar dan sebagainya lah. Jadi kita akan lebih ramaikan, banyakkan operasi kita di daerah-daerah yang di mana orang ramai akan balik. Dan pada 27 hari bulan tu kita dah back to normal lah. Everybody dah balik semula bertugas mengikut waktu yang ditetapkan lah. Maknanya kalau masuk pukul 7 tu akan balik pada pukul 4 atau pukul 5, dan yang sebelah malam tu akan datang sebelah malam.